目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Okey, teori dan analisis One Piece 997 manga chapter sudah sampai. Kali ini aku akan sumbat mana teori dan analisis yang boleh sumbat dalam video ni. Aku akan sumbat. Sanji terperangkap dengan sarang laba-laba yang di set up oleh Black Maria dan kuncu-kuncunya. Tapi Sanji kot, hampa jangan risau lah. Dia mesti boleh handle punya. Sanji kata kalau hampa buka ikatan tu, dia akan lepaskan mereka. Okey, perempuan tu salah seorang pekerja Black Maria tu macam cikgu yang mula-mula kita jumpa dekat Wano ni. Dan dia merupakan Devil Fruit user ataupun Smile user jenis hulak. Sebab kita tengok leher dia tu macam boleh panjang kan. Okey, so labah-labah tu kuasa salah seorang pekerja Black Maria yang lagi seorang tu. Laki tu, mungkin laki tu yang labah-labah. Sebab kalau boleh Black Maria ni aku nak lah dia ni ada Ancient Zone Devil Fruit. Macam ahli Tobi Ropo yang lain. Tapi boleh jadi juga Black Maria ni labah-labah. Black Maria, Black Widow. Sebab Sasaki dengan Husu kita belum tahu lagi kuasa mereka. Dan Sanji kita tahu dia tak lawan dengan perempuan. So masih ada harapan untuk kita tengok Sanji lawan Queen ataupun Sanji lawan King. Oof, please. Zoro dapat motivation untuk kalahkan Apu selepas dia nampak tangan Okeku jatuh dari lubang teh tu. Apu mungkin akan change side sebab dia dikalahkan oleh Zoro dan antidote terlepas kat tangan Zoro. Queen nak bunuh dia kalau terlepas antidote tu. So mungkin sebab tu dia akan change side join Luffy and the gang. Oda juga ada foreshadow yang mungkin Zoro akan ada Conqueror Haki. Rayleigh, orang kanan Roger, ada Conqueror Haki. Zoro, orang kanan Luffy, future Pirate King, takkan tak ada Conqueror Haki kan? Zoro mungkin akan lawan Kaido ataupun main peranan yang penting untuk kalahkan Kaido sebab Zoro punya shouting tu. Kita tengok dia cakap dia nak potong the toughest man in the world, Kaido. So, mungkin foreshadow juga kat situ. Zoro dan Marco akan bersatu naik ke atas lubang tu dan mungkin kat sini King dan Queen interfere. So Zoro, Marco lawan King, Queen ataupun Zoro, Marco lawan King saja. Island is shaking, bergegar dan ini disebabkan naga terbang dengan mencipta flaming cloud. Kaido tengah apungkan Onigashima sebab dia nak pindahkan Onigashima tu ke Flower Capital. Masa ni lah kita nak tengok Yamato ni adakah dia betul-betul naga ataupun ada Devil Fruit yang boleh buat dia terbang sebab nak selamatkan Momonosuke dan Shinobu dari situ. Masa ni juga kita nak tengok Momonosuke bersinar dengan bertukar menjadi naga dan terbang dan lawan juga perasaan takut dia untuk terbang tu. Nak selamatkan Yamato dengan Shinobu sebab kita tahu Momonosuke ni tak suka tinggi. So masa ni lah dia nak bersinar lawan perasaan takut tu. Tengah duk angkat Onigashima, mungkin akan ada big reveal sebab Kaido tak lawan kan. Mungkin dia nak sembang kali ni. Dan chapter 1000 pun dah dan dekat. So mungkin akan ada unexpected event bila-bila saja boleh berlaku. Kaido punya flashback ataupun Rock Pirates punya flashback sebab Big Mom pun nak join Night Attack tu dan mungkin mereka akan sembang pasal pirate group mereka zaman muda dulu. Kaido tengah statik, mungkin dia guna banyak tenaga masa ni dan mungkin masa ni lah peluang yang sesuai untuk serang Kaido. Siapa yang akan serang Kaido? Luffy, Jinbe, Kid, Killer, Zoro, Marco, tak tahu siapa, ataupun Big Mom dan kru dia. Sebab kita tak tahu kat mana kan kru Big Mom setakat ni. Yang kita tahu Paladin saja, tapi Paladin tu tengah lawan dengan Carrot dengan Wanda. Okey, satu lagi teori, Onigashima tu mungkin God Valley. Sebab apa? Sebab Kaido punya affection terhadap bekas captain dia Rock Dizabank, ataupun mungkin sebab dia tak boleh move on dengan insiden dia kena betray dekat pulau tu. Kaido ni asyik cakap pasal betray kan. So mungkin ada kena mengena dengan God Valley dan Kaido boleh angkat pulau tu. So mungkin dia angkat God Valley tu, dia bawa pergi dekat Wano. Marco juga ada cakap yang oh, dia panggil pulau tu Onigashima lah ni. So macam Onigashima tu ada nama lain untuk dia sebelum ni. Skull tu kalau kita tengok tak ada pun dekat God Valley. So mungkin Skull tu dalam ayak, dalam laut, bawah air, tak nampak. Dan pulau tu pula dikatakan telah hilang dan tak tahu kat mana, tak ada dalam peta. Kaido pula boleh angkat pulau. So macam ada kaitan dekat situ. Okey, sampai sini saja video teori dan analisis aku untuk One Piece 997 ni. Hampa kalau ada teori dan analisis apa yang hampa boleh buat, hampa komen je kat bawah. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Jumpa lagi di video yang akan datang. Noro Noro TV.